tergantung kitanya. Nah, kayak lu kan udah kenalin sih sama anak pendeta segala, sama teman gereja. Kenapa dia nggak mau? Ya orang ditolak. Nah, mamanya sendiri. Iya. Mamanya tuh bilang ada hari baik, bulan baik. Temen lu yang itu ibu Al? Mamanya iya. Jadi ini yang si Abo ceritain, temen lu yang ibu Al? Satu gereja sama Abo dulu hilang. Jadi di gereja Maka Indah. Terus sekarang dia pindah ke gereja Mama. Iya, gue udah bilang kenapa sih lu gak mau kenal sama dia orang. Cuman dia belum kelihatan sungguh-sungguh. Itu udah dikasih bagus tuh, gue bilang lu apa? Itu namanya jodoh udah terbuka dia. Terbuka. Nanti kalau dia ini apa namanya dia kagak mau ya, jodohnya nanti berapa tahun lagi ya? 5 tahun lagi kalau enggak salah baru ada lagi gitu loh sih. Dulu gue inget si Mama sih. Kalau udah ada jodoh jangan ditolak. Nanti jauh lagi katanya gitu jodohnya. Jauh lagi loh. Iya. Kalau si Bonel malah ngejar jodoh dia. Bonel. Nih, si Bonel. Kecil dia mah jangan diikut-ikutin lah. Yang udah gede-gede. Nyel sama dokter dia sekarang katanya. Denger-denger aja nih dokter. Si Losa gue bilang yang emang gak tau bener apa. Itu si Sen-Sen aja gue bilang badan gendut, badan bergendut, ada kacamata. Raku gue bilang tuh, liat aja tuh gue bilang. Ada kacibator. Iya. Bawa cewek gue bilang, buset tuh. Gila, jangan ini si lo ntar kokong. Ini lagi pakai aku sabun ini di celana gaget semua tuh kalau sabun. Nando aja bisa laku tuh ceweknya tuh. Nempel mulu. Mimi mesti kenalan Ming kayak begitu Ming. Kan teman gereja banyak. Banyak. Iya tapi jangan kenapa? Banyak kan banyak iya. Gelap banget di jalanan. Jangan komentarnya yang aneh-aneh gitu loh. Ngomongnya ya kita kenalan dulu. Lu penampilan yang bagus, gua bilang iya. Si Mama orangnya pemilihan kan, sama orang Batak, sama orang Jawa, sama siapa, sama Cina, nggak susah kalau enggak. Kecuali gua punya, banyak kapal pesiar, baru udah gampang ya. Itu ditendein banyak rumput. Siapa yang menerai dong itu? Kalau memang dari dulu negeri ketemunya orang Jawa, Sunda. Ya Batak. Tapi jangan kita dapat jodoh yang kayak gitu dong. Yang kita nggak bisa menakdirkan juga dong. Gereja kan banyak. Gereja emang itu isinya orang ini Sulawesi, Batak, Medan, ya kan? Mana itu? Banyak dari ketemu. Lain gereja ke gereja ini lain, tapi yang penting nggak cocok gereja. Tapi bukan gerejanya masalah gereja. Jadi kamu demen gereja Batak? Ya nggak apa-apa, iyalah. Ya deket aja sama rumah, deket sama rumah ya. Oh, kamu gerejanya deket-deket rumah ya? Iya. Ada dulu orang Batak yang ngejar-ngejar rumah, ada. Sekarang nggak jelek banget gitu kan, ganteng lah, oke lah. Iya. Cuman kan masalah ini ya, ras ini dipertanyakan oleh orang tua. Iya dong. Oleh orang tua sendiri, bukan oleh orang tua. Iya, udah panjang banget, iya. Cok. Udah bulat sekarang, Cok. Makanya. Cok. Ini sakit nih gua punya ban. Iya kayak lu udah mulai sosen ya. Biar ceweknya enggak gitu cakep sih ya. Ya dapatnya yang begitu jadinya. Kenapa? Pokoknya kasih pang nih. Iya mirip. Benar mirip bulat. Gemuk. Enggak apa-apa. Yang penting emang enggak suka kayak gitu ibolalan. Gimana sih? Ya penting kan orang yang ini nggak mau, ini mau ya, nggak terus. Nah, tapi orang tua nggak suka. Jodoh. Nah itu kan ya, gimana? Yang penting rasa Cina. Mau boleh dia. Kalau orang yang bahaya mak lu jangan galak. Salah kok. Mau temen. Iya. Karena mama pernah digalakin, jadi dia nggak mau anaknya digalakin sama bini. Atau anaknya perempuan digalakin sama laki, nggak mau tuh mama.
Langganan gue sih bilang gini lah. Udah lah gue cuman. Anaknya udah ada merit, Om Ci. Ya saya undang Ci. Saya undang Ci semuanya Ci. Anaknya ternyata gue lho. Enggak, kamu masih kecil. Tuh, denger lo. Masih kecil, enggak ada. Belum tentu jadi sama dia. Wah. Karena apa? Dia itu kesatu. Muda. Mama, itu cicinya enggak mau lihat kita jualan begini. Oh. Gengsi dia. Gengsi. Ya, lu jangan bergabung sama anak. Dia kan jualan jalanan. Jangan hubungin dia lagi, ngapain. Oh, cicinya begitu ya? Iya. Iwa nggak perlu sama dia juga. Bapaknya aja ke pom bensin lah. Iya. Kata model. Bapaknya ketawa. Mau ketawa apa ketawain lu? Kayaknya sih senang sama si Iwa. Iya, semangat itu jualan apa gitu. Iya, mau meri. Ini cicinya sombong. Yang sombong ya. Biarin aja. Kalau jodoh nggak kemana. Dari kecil sampai gede ya sih. Kemana-mana pasti ada jodoh. Pasti ada jodoh. Kayak lah gitu masih Iwa tadi. Iya lah, makanya Iwa bilang. Jadi Iwa jangan dibilang itu pacar atau apa. Teman. Teman aja. Ya. Itu enak kan. Teman nggak boleh. Itu yang ya. Hah? Aku takut. Tidak melihat status kamu. Kartu mana dia? Kartu dia. Dia nggak lihat status si Iwa. Iya. Pokoknya. Siapa mau kelas 5 ya? Iya. Anak kelas itu bisa ngerti ini. Iya ya. Tapi bentar lagi dia mau ke Aussie, Pak. Itu karena akhir. Karena anjingnya kalahku. Anjingnya yang ngajak. Iya, suruh pada tinggal Aussie, tinggal. Nanti takutnya ini anak teri ingin anak ini terus. Aku sakit. Terserahlah. Yuk. Hatiku merasa tercabik-cabik. Iya. Makanya gue bilang, hatiku iya, merasa tercabik-cabik. Masih panjang. Bicarakan seperti itu. Udah jangan begitu, kamu yang diomongin kamu meledekin. Siapa? Meledekin. Siapa yang meledekin? Enggak ngeledekin, bilang hatiku tercabik-cabik. Masih bisa ngidupin lu, udah diam. Iya. Hatiku ini harus bagaimana? Kamu masih kecil, Iwa. Kecil lo. Masih banyak. Masih bawang lu. Masih bawang. Kemarin tadi gue chat sama Jason, cok. Isi bensin. Ah, itu dia belum punya pacar. Masih enggak kenal sama anak saya, gue bilang. Kayak dia udah kelas 2 SMP. Terus? Boleh, tante. Oh. Gue kasih tau nomor WA-nya si Jason. Iya. Pakai ini. Blokir yuk. Iya. Padahal pakainya pakai mobil ini loh, cok. Apa tuh? Porsche. Porsche. Oh. Kalau mau. Marah-marah dia. Dia lebih demen sama si ini kali. Palen. Dia lagi pacaran sama Palen. Dia baik, Jen. Dia kayak gue bilang saja dia lu bisa ini Chan, gue bilang iya nasibnya bisa bagus. Tapi lu mau cari ya cuman gue kan kasih liat lu kan jodoh yang ini, gue bilang ini dia jodoh kali malu, gue bilang dia mungkin maunya yang kayak si Palen, mau kayak si Bagas tuh yang Islam ini gak bagus, gue bilang nih gue liatnya dia suka beli kerupuk gue ada anak-anak muda Ilan tiba-tiba muda gak apa-apa. Hah? Dan, gak apa-apa ya dari gue suka jualan gini. Jualan ini. Nanya anaknya berapa tante? Kalau gue sama sama li, udah. Gak boleh. Oh gak boleh. Gak bisa. Bukan gak boleh. Belum karena boleh. Karena incinya kayak begitu belum kamu boleh. Belum boleh. Belum waktunya. Belum pas incinya pulang. Dia udah gak WA lagi langsung. Dan sebelum tidak boleh berharap lagi. Sebelum incinya pulang mah dia sering WA. Iya. Iya. Makanya gue udah bilang. Incinya kali yang. Dia kan dia kan jualan di pom bensin jalanan. Takutnya anaknya enggak benar katanya. Main di gauling katanya. Itu hingga udah belum lagi. Bapaknya aja bisa datangin bawa dia. Iya. Videoin lan waktu dia enggak datang di videoin. Bapak kalau mau isi bensin aku ikut ya. Aku mulai Natali. Pas lagi di pom bensin dadah-dadahan berduaan. Telah menemukan yang baru. Iya, lucu ya. Iya. Anak segitu kayak udah ngerti aja ya. Iya. Bingung. Jajak makan ya lan, bapaknya emaknya. Oh iya. Ke Apen. Nih. Yang ada dia kan belum. Lagi. Dia katanya kan mau makan di Bebek. Apen. Si itunya sambalnya. Natali, kamu ke Apen ya? Aku lagi jalan nih. Ketemu, diajak makan dia. Bener. Aku di satu meja loh, aku di sampingnya Samuel. Iya. Bapak emaknya mbak ini.
Makanya nanti si Iwa umur berapa tuh mau di garden sini? 10. Ini besok nih 10 tahun. Wish. Besok. Sedang. Desember. Oh, Desember. Saya mau ajak ke Samuel. Mau ajak Samuel sih. Iya. Ajak keluarganya makan. Iya. Benar. Iya. Tuh. Gua bilang. Lu jangan lihat orang jualan kerupuk begini. Iya. Gua bingung mau jualan di mana lagi. Heeh. Yang gua jadi ya. Kalau enggak nyarinya di sini. Ini lahannya di sini sama Apen. Iya. Kan di Roxy bukannya masih ada? Ada, cuma tinggal berapa toko doang yang mau. Oh. Udah sekarang udah jarang. Bosen juga kali kerupuk. Ganti-ganti. Bukannya bosen, ya ada sapam. Terus si Iwa bilang, ada sapam, ada sapam. Ya, gue jadi stres. Iya, gue bilang gitu kan. Oh, nggak boleh juga di Roxy. Nggak boleh. Nggak, di Roxy sih kita bawanya nggak hati-hati. Iya. Makanya Iwa suka bilang kamu kan bawa jangan banyak dulu satu. Nggak, bawanya di bolan, pegang KTP kan? Bola. Di atrium ya. Itu kalau dipoto dia... nanti sama dia. Iya. Bawa KTP yang penting ya. Jangan lupa. Nih, nanti ikut ke gereja Stephen Tong. Kan pasti banyak cowok-cowok juga di sana. Iya. Masih kecil nih, masih kecil. Itu orang kaya semua yang di situ ya. Iya. Tapi masih kecil ini, ini masih kecil nih. Udah suruh Belanda yang rapi-rapi. Kalau bisa mah mau jodohin yang gede-gede dulu, Jon. Yang udah bakal tuh. Ini selalu gue cari nih, Lalan. Buat si ini nih. Buat si Miming. Si Miming. Si Miming juga ke aku. Si Pepe. Si Ulung. Iya, buat si Cencen juga gue udah cariin. Namanya. Kalau ada anak muda nih. Kok gak sama pacarnya? Jangan melihat gayanya. Iya, ada tante. Wajahnya. Ada pacarnya, tante. Melihat hatinya dia. Iya. Baik, jujur. Betul. Setia. Model banget ngeliatnya kamu lo. Ada kenalin doang. Tanya model nih ganteng. Ada kenalin doang kan? Iya. Iyalah, yang penting hatinya gitu. Kita kenalan doang ini enggak jadi masalah. Kenalan. Dok. Ini mau gue siapa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Kencing dulu gue. Mau kencing, mau kencing mama tuh. Mau kencing daripada ini. Enggak. Tadi udah kencing sebelum lu bocor nanti di jalan katanya. Yulian. Kebocoran terjadi di situ. Aduh. Di sono di sini. Di situ susah. WC-nya sempit. Bagusan di sini emang. Nggak, WC-nya sempit. Di pom bensin tuh WC-nya sempit banget kan. Iya, makanya bagusan di sini. Bersih. Iya, anterin ayo kencang. Enggak. Anterin mama. Anterin juga. Oh, itu ke WC, temenin. Itu sendiri. Bangku udah ke depan itu ya. Tadi minta. Di belakang minta. Enggak, itu banyak barang kan susah diantar keluarinnya. Terlambat sudah. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Siang malam tanaman ini aku diberkati. Kenapa si Cencen gak mau kalau kayak begitu? Coba aja kenalan ya, dulu kan. Ini kan pacaran sama si Palen. Emang ada? Yang bapaknya tukang ojek. Siapa? Palen, yang dulu si Cece. Pertama. Yang mana? Yang dia ulang tahun? Bukan. Ada lagi. Itu masih Bagas. Ada lagi yang lain. Si Valentino. Valentino ada. Yang itu, yang ulang tahun mah Valentino lan. Nah terus sekarang si Palen siapa? Bagas, udah dibilang Bagas siapa ya? Bagas. Dibilang Bagas. Kalau Palen tuh pacar pertamanya dia. Dia juga sebenarnya si Bagas itu ngelihat si Yulian sama si Basuki juga udah minder. Karena Cina banget nih gitu Ci. Bagas aja Islam? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang jodoh, kalau nggak jodoh ya udah. Carilah yang Chinese. Dulu masih Oma pernah pesen. Paling nggak mau dia. Iya, nggak mau dia. Dapetin. Si Oma udah kecewa dah. Dia punya orang itu. Cicit kayak begini. Seorang Chinese jatuh hati itu benar katanya. Ya rendah. Enggak lah, sekarang udah ada persamaan nih Polalan. Orang dari ras apa juga jangan dibeda-bedain lah.
emang jatuh derajatnya. Enggak lah, apa lagi ini ngomongin jatuh-jatuh aja. Emang kamu udah niat sama yang apa? Rasanya beda? Hah? Udah niat. Niat apaan? Iya, niat mau pacaran sama maksudnya yang rasanya kita beda. Harus menyamakan. Kita harus menyamakan, benar. Ini kan lagi ngomong masalah jodoh. Iya. Gitu loh. Ya enggak apa-apa, Ipan. Kenapa? Ya makanya memang, Ipo nanya, emang di dalam otak kamu tuh mau gitu loh. Ya kalau ini sih mikirnya gak apa-apa. Gak apa-apa ya bukan berarti udah ada kan. Gak apa-apa doang nih, jadi kebalik ya jalannya. Error juga nih orang ini. Si Ipo lah. Konong boy. Udah darurat kali dia. Dah, si Nando tuh Ipo lan. Lagi ngapain? Gue pernah ketemu sama si Nando. Mirip banget, tapi bukan si Nando. Matanya si bener-bener lebih sipit. Donan Ambiar namanya. Si ganteng. Kenapa jadi kok jadi kurus sih Polan? Iya nah, emang dia mau kayak bapaknya kurus, nggak bisa gemuk kayak si Nando. Jadi kurus loh. Emang kurus. Ketemu memang. Kemarin ketemu. Di? Waktu lagi di itu sih rumah duka. Oh. Emang kurus Jericho emang nggak bisa gemuk. Sama saudara cuman pas lagi rumah duka aja. Jericho. Iya kalau lagi ada pernikahan. Pasti dong yang benar-benar aja deh luka, ada di rumah. Jadi pada ketemu. Adalah kesempatan Jokowinya. Iya. Cuma AI boy, bukannya si Jokowinya beneran? Iya AI. AI apa? Ya itu ya, aplikasi teknologi. Itu kayak robot gitu pak. Bebek Kaleo dulu. Nah, bisa kan jalan sendirinya? Ditinggal bentar aja kok. Iya. Merengek kan. Iya, sebentar. Bukannya apa-apa. Kalau ada kembalian, wah susah. Megang kerupuk gitu kan. Mama masih butuh aku kan? Kalau aku butuh aku. Kalau mama buat aku ke panti asuhan gimana? Nyari anak lagi lah. Nyari anak yang bisa buat bantu. Siapa yang bertahan? Dari anak kecil. Hah? Emang mama pernah bilang kamu mau ditaruh panti asuhan? Kapan? Kalau dia lagi marah-marah. Sekarang gini aja hilang anak nggak bisa dibilangin. Iya. Kalau disuruh apa? Benar. Gue bilang bantuin. Pusing gue bilang ah. Selalu ngakuin anak orang beraknya segala kencingnya. Geli. Geli. Anaknya si Raffi? Iya. Raffi Ahmad. Itu kan dia punya anak. Pembantu. Mungut anak ya. Iya. Emang mama punya pembantu mah. Ipolalan juga nih. Cewek dinamain si Lili. Dia dari itu sih dari adenya yang cewek si Nagita. Iya. Lagi pergi katanya ke luar negeri. Ada bayi yang mau dikasih gitu loh katanya sih. Dari anak adeknya. Bukan sih. Anak orang. Cuman nih adeknya itu lagi ke luar negeri. Nah, gitu. Jadi Nagita mau emang kebetulan dia memang mau iya, anak cewek. Iya. Ya. Itu katanya dulunya, sekarang anak tua anak hidungnya sama kayak si Raffi. Masih mancung kayak si Raffi. Oh. Iya. Mirip, pokoknya ya? Makin mirip katanya sekarang. Oh, si Raffi. Sama si Cipung. Oh. Sama Rayansa katanya. Iya. Bersih anaknya. Matanya dari merah? Iya. Dari masih merah. Masih kecil banget, masih bayi. Iya, masih bayi. Sekarang udah 3 bulan tuh anak. Iya. Lucu tuh anak. Adopsi bisa kayain kita loh. Iya bisa. Kalau mama emang dapat anak yang berkat kan, masa mama mau jual ke orang lain? Enggak lah. Oke, kayak si Medan tuh siapa bu? Kasih Medan sih. Sewa kan, rental. Lu tuh ya nggak sayang sama si Iwa, nggak ada rezeki lu, gue bilang. Orang tuh sayangin si Iwa, gue bilang. Sama si Iwa kenapa gue bilang? Kok lu sayang si Iwa? Hah? Lu iniin, hah? Iwa ada gitu. Masa aku dibilang lu bukan anak gua, lu pergi diam. Ya udah lah,
bola. Ya udah mau cincang. Lu jangan suka banyak ngomong ya. Lu orang memang pengen gua guncang palanya lu. Jangan suka banyak ngomong gitu mulutnya. Jangan suka banyak ngomong. Orang lain aja mau ngakui anak orang lain. Ya emang banyak ya lah, iya. Bapak angkatnya. Emang. Orang tua angkat banyak yang pada ini. Dia mau sekolah aja banyak yang pada bayarin. Iya. Bayarin uang apa? Uang sekolahnya. Iya. Hah? Orang mau pada mau jadi bapak sambung. Iya. Dia bilang ada om mabok aja suka bilang dia. Emang papa kamu kemana? Mati om. Bagus. Bagus. Ada ya di sono. Ini mau masuk apa ditaruh di pom bensin ini? Apaan tuh? Pom bensin aja lah, gue mau jual. Aja, bensin aja. Berarti. Terus kita balik ke Bebek Kesleo. Balik. Di mana sih Bebek Kesleo? Ini yang Kesleo nih di sini. Jalan kaki aja, Ipolan maksudnya. Itu Bebek Kalia tuh. Iya, Ilang turun dulu di sini. Iya. Bebeknya enak banget tahu Ipolan. Iya, Kesleo. Enak. Enak. Beli dua potong. Makan juga Bebek Kesleo. Beli dua potong. Itu ada nasi juga kan, masih ada nasi nih. Oh, nasi aja ibu. Aku juga bisa, aku bisa makan dofi. Waduh, kalau Bebek iya. Kleo. Itu dikasih es teh manis juga sama dia, Bebek Kleo. Oh, gratis. Nah, iya, kan udah paket bebeknya manis. Kamu minum air putih dulu gak? Iya, ini ada air putihnya nih. Kita bukan masuk nih, masuk lah. Gak mau, dia katanya gak boleh. Hah? Bayar parkir. Gak mau. Tuh, udah bayar parkir nih. Kalau ada gratis ya, kenapa harus bayar katanya? Bawa satu aja tuh. Iya, bawa satu. Bawa satu orang barangnya ini. Itu ambil ini. Maksudnya bawa satu bangkunya. Enggak, gua enggak bawa bangku. Iya, jangan bawa bangku. Susah bawanya, nempelnya kuat. Oh. Ada. Ntar si Iwa makan biar cepet makannya. Abis itu langsung parah dia makan. Cepet aja mana, aku makan cepet. Hah? Ini mana? Plastik merah. Plastik merah, Ipon. Apa mau ikut, apa? Jangan banyak-banyak dulu. Apa mending ikut si mama deh. Nah, kalau kurang kan bisa ini. Bonjok dong siapa. Dadah mama. Enggak, lu turun Nel. Kalian nah, kan jalan ke sini. Kok pada gak jalan? Ayo, iya jalan. Ayo Ci. Kita anterin dia dulu nih. Kan ditanya apa mau ikut. Hah? Nasi bola lah. Apaan tuh? Ini nasi bola. Oh iya sini. Si mama berjalan, dia berjalan, dia berjalan semakin jauh, bayar gusok. Jadi sering berjalan. Kartunya udah dikasih belum? Kartu? Kartu udah dikasih belum, Boy? Udah. Aman. Aman. Seamin tak seiman. Ini mau makan bahaya lagi. Itu, hah? Makan. Bungkus aja lah. Bungkus. Ayo. Apa maunya? Barengan biasa aja. Bebek juga. Iya. Enggak bungkus aja, Ming. Mau nunggu mobil kan Ming parkir sini. Kalau di situ. Iya, enggak bungkus aja, Bu. Bebek, bebeknya aja enggak usah bawa pakai nasi. Nasi tolong. Timunnya pisahin, Bu. Timun. Ya. Timun kasih timun emang. Timun aja ya. Timun doang, yang lain kayak kol gitu enggak mau. Ayo, Cik. Itu udah siap-siap kolaran. Abis isi. Tadi gue ditumpukin itu gak bisa ngapa-ngapain. Rio merah hari ini. Apa pakai bajunya merah juga? Gulungan gue bisa ini. Iya benar. Bisa copot dan dah. Wih, udah nyampe aja dia di situ. Kira-kira apa pakai baju merah juga? Bondel. Apa sih? Dada. Ya, bebek dada. Timunnya dipisahin. Tunggu nih. Kosong pala. Isinya
sepi, enggak ada si bondel. Sampai ngeliat. Ayo, bentar dulu, bentar dulu. Rame dah. Pain doyo. Oke okay guys, karena udah nyampe guys, sekarang saatnya kita vacation. Video yang sangat dinanti-nanti ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah video dari guys, alur film lah ya. Ini biasa aku nonton alur film udah beberapa hari ini ya. Gak bisa ini guys, gak bisa lepas. Videonya gak udah bang? Gak ke-upload apa? Udah bang? Bang, udah bang. Udah apa belum bang? Masalahnya kan udah apa belum? Kalau belum bilang udah kan salah nanti bang. Oke, kita bakal cek di sini ya guys ya. Oh ini seru nih. Ini kayaknya raja mangganya nih. Raja mangganya guys. Ini, pola ini juga betul.
ada potongan yang paling baik. Guys, ini orang ada sesuatu yang agak bingung ya. Ini kok motor Matic engkolnya di sebelah kanan, bukan sebelah kiri, Bang. Ini agak lain ini, guys, dari yang lain. Kalau bisa jangan lain-lain, Bang. Tetap satu aja, Bang. Maksudnya engkolnya gitu. Udahlah. Kayaknya lagi enggak mau engkol. Aku nyenter salah engkol kan kakinya rusak nanti. Gas, Bang. Ayo. Masih sempet-sempetnya main game. Useless sekali. Apa kali selalu perkenalkan orang-orang dekat dengan dia, bisa jemput-jemput dengan keluarga? Sama, guys. Enggak buat aku jadi matiin lampu kamu. Karena nanti mati lampu semua, Bang. Repot nanti, Bang. Kalau mati lampu, repot, Bang. Lebih repot lagi. Ini ngomong-ngomong ngapain abang-abang ini, guys? Bang, apa enggak ada parkiran yang lebih sempit lagi gitu, Bang? Oh, enggak, dia mau ngisi bensin tuh ini. Ngisi bensin, fix. Mau ngisi bensin. Ya, lu jangan yang enggak-enggak. Sama, Bang. Gue sih jadi gue MC gimana? Nangis ya, saya. Jadi nangis nih, guys. Tuh kan bener kan abangnya isi bensin kan. Tuh liat tuh. Mantap, Bang. Masuk, Bang, gokil nih. Ini gara-gara si abangnya gak mau ngantri, guys. Terbalik kan ngantri. Kalau ini gak ngantri, guys. Gak perlu ngantri, lebih tepatnya. Pada remuk kayak ini. Kebanyakan jalan-jalan, guys. Sampai dengan sekarang masih ada 26 lampu podium yang dan berikutnya, single ladies masih memegang kendali penuh. Kita akan memutarkan sebuah tayangan yang berisi siapakah Alex sesungguhnya. Ladies, ketika tayangan berlangsung, jika kalian masih suka, biarkan lampu podium tetap menyala. Tapi kalau sudah tidak tertarik, maka matikan lampu podium. Siapakah Alex? Kita saksikan satu.
dari suatu bara ini. Gua kira ini nenek gua tadi. Ke 2020 5 tahun. 2020 ke 2024 4 tahun. 4 tambah 5 99 tahun. Berarti dia mantap juga ya. Indah dalam kehidupan. Hilang orang. Mana adiknya kali Pak Alex? Tiba-tiba menghilang dia. Mana dia? Dia lagi ke rumah aku. Saya penasaran, Kakak, kemana ini Alex ceritanya? Alex? Gimana ya Alex ya? Kita panggil aja, oke? Mau ganti baju, guys? Kayak abang-abang ya. Aku juga lah nanti kalau misalnya itu guys mau pakai baju ini guys. Tukang ojek ya. jangan tukang ojek bagus maksudnya. Ah itu aja dah, tukang apa namanya? Tukang apa ya? Nah, tukang masak kali kayaknya. Cocok tukang masak guys. Tapi nyari baju segede ukuran aku ini susah kayaknya. Enggak mungkin susah guys. Dijamin gampang. Tenang aja guys. Kan bisa ini apa? Kontak tukang motifnya. Wih mantap nih, si abang mau kemana bang? Dari tadi dua mobil ini mudar mandir mulu ya kerjanya. Emang gak capek ya? Gak capek. Entar. Janet, bagaimana pandangan kamu sekarang mulia Laris? Kalian mantap. Barunya 17 kurang 13 ya, 13 yang sudah mematikan cuy. Ya biasa lah ya kayak gitu. Kalau sampai cuma tinggal 2 apa tinggal 1 ya lebih gampang lagi. Ada apa nih? Ini si Alek nih. Jangan. Kok parkir di sini aja? Alek. DGWP lu. Challenge. Gas, ini tukang ojeknya ya. Kok nggak pakai helm dua-duanya? Tolonglah kalau ada polisi di sini kasih tahu lah ya. Gimana ini ceritanya? Kok? Nyanyi dulu, nyanyi dulu lah. Fix nih, bagus nih nyanyi. Oh.
Tinggi amat itu orangnya. Kenapa nih dia? Galak kayaknya. Berarti tadi di-cut guys, itu guys lagunya dia nyanyi, padahal kita mau denger ya nyanyi apa itu yang bisa dinyanyiin ya kan, kalau dia nyanyi kita tahu kan bagus ya, nggak boleh tahu ya, payah juga ya. Oh kenapa dia nggak mau masuk ke dalam pom bensin, karena ini mobil dia adalah mobil listrik cuy, itu plat biru cuy tuh ya kan, jadi yang dia kurang apa angin doang ya kan, biar masuk angin kayak masuk dan dia nggak butuh bensin guys. Bensin itu buat apa, ya kan? Untuk listrik kan. Alex, dari 17 lampu, matikanlah 14 lampu. Jumlah yang sama. Biarkan 3 lampu di tetap menyala sebagai pilihan terbaik. Kak Ipon, lihat baik-baik dari 17 single iris yang lampu ini masih menyala. Sebutkan 3 nama single iris yang pernah Kak Ipon cocok untuk adik. Yang pertama siapa? Jangan ragu. Ada di sebelah sini juga? Kayaknya ini yang apa penontonnya nih, penonton bayaran nih. Matiin, matiin aja lu semua ya, lu matiin lampunya, semua matiin semua guys. Kalau matiin semua, siapa yang jadi jodohnya kalau gitu ya? Ah, jadi pusing dia. Guys. Enggak dimatiin. Oh, itu ya sayang sekali. Tiara. Ya, sayang sekali Tiara. 5 lampu lagi, Lex. Oh, tidak apa-apa. Masih belum yakin sepertinya. Baik. Oh. Tiga lagi. Masih ada Galu, 2 lampu lagi. Ada Desi ya. Desi juga. Baik, 1 lampu lagi. Ini video. Ada Maya pilihan Kakak. Apakah Maya? Maya adalah pilihan Kakak. Maya dibiarkan menyala. Tidak mau putri pilihan Kakak. Dibiarkan menyala juga. Terpilih 3 single ladies. Yang ketiga-tiganya adalah pilihan sang kakak, antaranya Putri, Maya, dan juga Wilka. Waduh, gokil. Benar-benar diikutin guys, pilihan kakaknya guys ya. Wah ini pertandingan, pemilihan semakin segitu. Pertandingan aja lu maunya, tanding terus bawahnya. Rekmeok Indonesia, biasanya keluarga yang memberikan rekomendasi. Hanya ada satu atau maksimal dua nama yang kemudian lolos ke babak berikutnya. Kali ini 3-3-nya direkomendasikan oleh sang kakak. Dan 3-3-nya kamu pilih aja. Apakah karena kebetulan kamu suka dengan 3-3-nya? Oh ya, artinya kalian begitu dekat sekali ya, kalian tahu satu sama lain terjadi apa kesukaannya kan, luar biasa. Baik ladies, single man dengan 3 single ladies pilihannya, berikutnya berubah dalam tatapan cinta. Terima ya, sebelumnya aku pernah diselingkuhin selama 6 bulan sama tanah. Aku mau tahu dari sisi pandangan kamu, kenapa sih wanita itu kalau selingkuh dari pria? Dan kasih sayang ya, karena perhatian dari pasangan itu penting. Jadi kamu tipikalnya yang butuh perhatian ya? Iya, itu berikan. Aku mau tanya sama kamu, ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan kepada pasangan? Biasanya aku akan minta maaf, dan pada saat minta maaf aku akan tunjukkan rasa bersalah. Ya, thank you ya. Terima kasih banyak, selamat menikmati.
belum makan. Oke. Aku mau tahu hal seperti apa yang akan kamu lakukan. Di saat usaha aku sedang drop. Sebenarnya aku suka banget sama tes kamu itu, karena emang untuk menuju pendidikan pernikahan itu pasti butuh waktu dan persiapan, apa yang soal financial gitu ya. Dan untuk men-support kamu, aku pasti bakal lakuin apapun yang bisa buat kamu, karena pasangan aku at least ya. Terus, apa ya, spesifiknya aku mungkin bakal bisa support kamu dalam hal marketing, karena aku ada sedikit ngerti marketing, terus cuma promosikan bisnis bangga kamu. Dan ya, mungkin itu dulu. Oke, jawabannya apa? Karena aku penasaran sih, kira-kira butuh berapa lama waktu kamu pusing pendidikan yang lebih serius sih, waktu berapa lama? Aku rencananya ingin married di tahun depan. Tapi itu bergantung lagi kepada pasanganku. Udah siap. Dan siapkan menerima aku apa adanya. Terima kasih, Putri. Terima kasih banyak, silakan. Nah ini nih, penyanyi guys, penyanyi nih. Penyanyi nih, let's go. Kita dengar penyanyi gimana guys. Waduh. Baru mulai udah langsung gerebut. Aku udah gak pacaran terakhir dari tahun 2021. Aku mau tahu dari kamu, ada gak? Guys, tunggu dulu guys, 2021 mah bukannya ke 2024, bukan 3 tahun ya. Nih ada yang salah nih, salah denger kayaknya. Suatu tempat yang menurut kamu sangat romantis yang bisa kita kunjungi apabila kamu jadi pasangan. Berat nih guys, kelihatannya makin berat ini. Wah ini berat. Kalau menurut gua sih kayaknya sebelah kiri ya, mati semua ya. Mati semua. Sampai dijagain sama temen-temennya guys. Jangan deh, jangan. Ah Putri, akhirnya diputuskan. Wah. Wow. Bingung guys. Putri pun akhirnya harus di. Saya tinggal 1 tahun apa lagi. Ya hobi berlari. Enggak bisa ya. Ngabisin duit ya. Parah nih emang nih. Ini masa pertanyaannya ngabisin duit ya. Aku baru pernah guys dengerin orang ya cowok yang ngomong ngabisin duit ya. Tapi nggak apa-apa lah, cukup skeptis ya pertanyaannya, bagus ngabisin duit ya, boleh kalian nanya orang kayak gitu ya, ngabisin duit ya, ya dimatiin guys, baru aku kira ini bakal dipilih guys, tapi memang benar sih dugaan guys, yang kiri memang bakalan di apa, matiin semua lampunya, karena yang kiri ada dua orang, satu yang kanan guys, oke ini dia nih. Apakah kalian melihat ada kemiripan di antara mereka berdua? Iya. Iya. Kalau mirip artinya apa, ladies? Selamat belum kalian menjadi champion. Kalimatnya guys, belum tentu. Teriak-teriakan lagi, belum tentu katanya guys. Aku nggak tahu guys, kenapa bisa belum tentu ya? Alasan kamu memilih Milka. Pertama, dia tadi ngajak aku Lombok, dan kebetulan juga aku sebelumnya pengen kesana dengan Lombok, dan kebetulan juga dia tuh dekat sama juga sama aku. Dan aku lihat ada masa depan aku di mata. Wih deh, ada masa depan aku di mata dia. Yang udah puluhan episode nggak dapet jodoh itu menyakitin bro, jangan begitu ya. Walaupun boleh aja ngomong. Kacak. Ini akrab nih berdua nih guys. Nggak usah pakai tekmiotan. Pokoknya langsung out pokoknya dari pom bensin. Out pokoknya. Out aja pokoknya. Mantap. Pakai helm. Yang penting pakai helm guys. Karena mengutamakan keselamatan itu sejatinya paling penting. So, kita lanjut lagi guys. Buat Kelombok, kita berikan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Cukup lah Kelombok 10 juta mah cukup lah guys. Next, yuk kita ada apa lagi nih guys. Motor nih bos. Gokil, ini baru. Ini baru namanya motif dengan 1000 perkiraan dan ya hasilnya Johnny lo nempel mesin. Ini juga subscriber gue bikin konten pagi-pagi lampu merah mungkin di Pantiasuhan juga, pokoknya intinya ini juga
Udah pintu usap lo, Bir. Sana, maju, oh iya kan bener kan mobilnya si ini kan tuh si GGWP nih listrik nyantuy aja lah gue lah namanya gue gak pake ini kan katanya gak pake apa namanya gak pake bahan bakar ya jadi dia betul-betul mobil yang hemat energi. Guys ini gemeteran apaan ini? Bingung wes. Gemeteran nih tiba-tiba ya jalanannya. Apakah ada masalah di balik ini semua? Gempa ini. Gempa ini. Tahu gempa ya tapi di mana ya? Kayak gempa gitu guys. Si ibu ini apa nih gempa nih? Mulutnya nih. Bu santai dong. Kayak gempa bumi apa gimana? Hari pernah ngomong kayak gitu sama ibu-ibu ya. Kan astaga nggak kenapa-napa ini dulu, awalnya dar aduh sabar lama itu namanya ya bukan ini bersedekah ini mau bang borongan namanya borongan naik motor ya borongan nah ini bagus yang ini nih tuh bagus dia terlalu ceper kalau di rumah ini mungkin gas lu terus gue mau parkir sini kayaknya agak sulit ya belum dapet ya guys nggak apa-apa lah perkiraan dan ya hasilnya Johnny lu nempel mesin. Sakri.
Nangis. Wah. Klarifikasi. Klarifikasi ya benar harusnya. Klarifikasi. Jangan sampai ntar saya bakar-bakarin mobil Anda. Itu yang kedengeran ya suaranya. Tertip lah di jalan. Saya mau masuk nih bang. Masalahnya ini banyak orang bang. Jadi gimana bang? Susah juga bang. Gak ada pilihan lain bang. Kami udah melakukan yang terbaik bang. Gaya lu bang. Ya itulah. Kayak beng-beng. Aku nggak lihat guys, si abang. Ini si abang mobilnya kenapa nih itu? Bukan mobilnya nggak pakai aku, kekurangan air. Apa kita bantu aja kali guys? Si abang. Assalamualaikum. Tidak, aku turun. Kita turun dulu guys. Kita membantu. Karena membantu itu adalah tugas setiap manusia dalam melihat kesusahan orang lain. Jangan malah tertawa lu. Bahaya lu. Lu ketawain orang. Guys, kayaknya aku agak miring ya. Agak miring jauh tangguh ya. Coba aku lihat dulu guys. Agak miring beneran, agak miring kan lo gimana. Memang udah pasti kalau dilihat dari arahnya ya memang agak miring. Kita nanya siapa. Nah bang, mobilnya bang? Masa panas, kurang air. Oh kurang air. Radiator ya? Iya. Emang udah bocor bang? Sering nabrak apa gimana bang? Pernah nabrak kali. Oh pernah nabrak. Ada duit perbaikan? Ada duit ya, biasa lah bang, main di jalan ya kita. Grab apa ya? Maxim, driver Grab. Maxim. Iya iya iya. Bang apa? Saya ini lagi nungguin ibu saya sih. Oh. Gimana ibunya? Dalam dia lagi dalam. Oh. Tadi saya lihat lagi siap. Ngapain dalam? Biasa dia mah lagi ngurusin Pertamina. Oh. Kerja di dalam? Iya. Tempunya? Ya. Enggak. Enggak. Manager. Ya, kayak gitu lah.
Ini kalau akinya gimana, Pak? Aki bagus. Aki bagus. Yang kering apa basah? Kering ya. Basah. Basah. Nanti yang aki enggak ada itu loh, yeah. Kurang air ya. Iya. Yeah. Ya mudah-mudahan cepat lah, Pak. Dari tadi bunyi-bunyi mulu soalnya ya. Ya aja tuh, Pak. Biasa ya. Ya enggak ngerti aja lagi kondisi kayak siapa. Kan iya itu kan. Iya benar. Kerjaan emang ngeselin orang. Ya. Dari daerah mana, Bang? Bekasi sih. Oh, orang timur ya. Masih ya. Jauh juga ya. Lagi dapat sewa di sini, Bang. Iya. Tapi yang mana? Tangerang saya. Sehari bisa berapa penumpang, Bang? Wah, nggak nentu. Masih. Oh, nggak nentu. Paling banyak berapa? 5, 10, 7. 7 lah ya. Lumayan lah, Bang. Yang penting disyukuri aja kita. Tapi pernah juga ditabrak dari belakang, Bang. Mobil juga. Sering juga. Rata-rata kalau orang nabrak dari belakang, pada tanggung jawab ke, Bang? Kalau motor kabur ya? Motor kabur. Lari aja ya? Iya. Kecuali mobil ya? Iya. Mobil mah tahu diri lah ya. Tadi mati sendiri ya mobilnya? Enggak sih, panas aja. Oh, panas? Ada air, udah. Oh, jadi oh, di dalam itu ya? Warna merah-merah gitu? Sekarang gimana? Indikatornya bunyi, apa? Hidup. Indikatornya bunyi, Bang? Hidup, bukan bunyi. Oh iya, yang merah kan? Iya. Oh. Panas. Iya. Oh iya, benar. Biasanya gara-gara AC kali ya? AC bukan sih gara-garanya? Kan AC kan dari radiator kan ya? Freonnya juga mesti dicek gitu, Bang. Iya, freonnya. Iya. Kalau udah bocor kita nyalain muter. Makin mahal yang ada ya, Bang ya. Tapi mobil sendiri kan, Bang? Iya. Ini ya. Mobil orang apa? Ini. Hah? Orang enggak dirawat. Enggak dirawat sama dianya. Iya, asal pakai aja. Mobilnya pasti serawat lah. Ya, setahu saya pakai alat radiator yang dari ini kan ya. Yang biru itu ya warnanya. Iya. Ada yang hijau juga kan? Ini mau enggak mau ya, Bang. Dadakan aja deh.